begitu menawan. Bulan Permata live streaming terbaru ya, di saat Kirking sudah memberikan komentar yang cukup romantis seperti lope-lope rindu dan ingin bertemu Bulan Permata, Bulan pun langsung ya menyanyikan lagu Terkesan, di mana yang diawali dengan kalimat atau lirik seperti ini. Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Ya, kemungkinan lagu tersebut atau di penggalan lirik itu ditujukan untuk Kirking ya, karena baru saja Bulan Permata mendapatkan komentar yang romantis dari Kirking. Inilah dia live streaming poolnya Bulan Permata. Selamat menonton. Bosan-bosan, senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Kau buat aku terkesan. Kir mau latihan guys, dia latihan bahasa. Ya udah. Males katanya ketemu dia, padahal dia yang sibuk. Sorry ya. Hah, siapa yang salting? Enggak, di sini emang berubah suaranya. Ibu Eis. Tadi udang di balik batu. Udang di balik batu udah diputer, guys. Lagu yang kemarin bikin bapak nangis itu lagu ini. Lagu Debu-debu Jalanan.
Terbingis buat yang punya lagu. Maaf kalau suara di sini lebih bergema karena efek HP-nya jadi nggak tahu. Cintaku kepadamu sedalam pusaran bumi tak terselami siapapun. Cintaku kepadamu setinggi langit ketujuh tak tersentuh oleh apapun. Jangankan harta sedunia, bulan diletak ke pangkuanku tak mampu menukar cinta kepadamu. Berpisah nyawa di raga, berkorban untukmu ku tak takut. Yang ku takut bila berpisah denganmu. Cintaku kepadamu sedalam langit ketujuh tak tersentuh oleh apapun. Gue minum teh ke bapak pahit biar manisnya ada di luar. Cuek, kayak cuek. Kan lagi nyanyi. Gunung saja tertunduk padamu. Cute banget ya, di live streaming ini ada momen kilat antara Kirking dan Wulan Permata. Walaupun secara virtual, tetapi mereka menjanjikan sih ya, ada ucapan akan bertemu. Tapi tidak tahu kapan, karena masih menunggu waktu luang mereka masing-masing pastinya. Dan dikabarkan juga ya guys ya, Wulan Permata akan segera ingat segera rilis album terbarunya, atau akan rilis album ya di bulan Desember ini ya, kalau tidak bulan Desember ini ya tahun depan ya. Wulan Permata hanya bilang segera, tunggu info selanjutnya. Terima kasih.